bliss in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bukannya hutang naik, melainkan hutang Indonesia turun. Hutang luar negeri Indonesia pada Januari 2022 menurun. Posisi hutang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2022 tercatat sebesar 413,6 miliar dolar AS atau turun dibandingkan dengan posisi hutang luar negeri pada bulan sebelumnya sebesar 415,3 miliar dolar AS. Penurunan terjadi baik pada posisi ULN, sektor publik pemerintah dan bank sentral maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi utang luar negeri Januari 2022 terkontraksi 1,7% year on year, lebih dalam dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4% year on year. ULN, pemerintah pada Januari 2022 melanjutkan tren penurunan. Setelah mengalami penurunan sejak September 2021, posisi utang luar negeri pemerintah pada Januari 2022 tercatat sebesar 199,3 miliar dolar AS, kembali turun dibandingkan dengan posisi utang luar negeri pada bulan sebelumnya sebesar 200,2 miliar dolar AS. Hal ini penyebab utang luar negeri pemerintah terkontraksi 5,4% year on year, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi 3,0% year on year pada Desember 2021. Penurunan terjadi seiring beberapa dari SBN yang jatuh tempo pada Januari 2022, termasuk SBN dalam didominasi dolar AS. Dari sisi pinjaman, secara neto penurunan terjadi pada pinjaman bilateral seiring adanya pelunasan pinjaman untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur. Penerapan tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga hutang secara tepat waktu, serta mengelola hutang luar negeri secara hati-hati, kredibel dan akuntabel. Penarikan utang luar negeri yang dilakukan di bulan Januari 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif serta diupayakannya turut mendukung penanganan pandemi ini dan program pemulihan ekonomi nasional PEN. Dukungan utang luar negeri pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 24,5% dari total utang luar negeri pemerintah, sektor jasa pendidikan 16,5%, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 15,1%, sektor konstruksi 14,2%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi 11,8%. Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi risiko refinancing jangka pendek, mengingat hampir seluruh hutang luar negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total utang luar negeri pemerintah. Utang luar negeri swasta juga kembali menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar 205,3 miliar dolar AS pada Januari 2022. Penurunan dari 206,1% dolar AS pada Desember 2021. Secara tahunan, utang luar negeri swasta terkontraksi 1,0% year on year pada Januari 2022, lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,8% pada periode sebelumnya. Perkembangan tersebut bersumber dari adanya pelunasan pinjaman luar negeri swasta yang jatuh tempo selama periode Januari 2022, sehingga menyebabkan utang luar negeri lembaga keuangan Financial Corporation terkontraksi sebesar 4,3% year on year, lebih dalam dibandingkan kontraksi 4,2% year on year pada Desember 2021. Serta ULN Corporation bukan lembaga keuangan non-financial corporation yang terkontraksi sebesar 0,1% year on year setelah tumbuh 0,1% pada bulan sebelumnya. Berdasarkan sektornya, utang luar negeri swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap, air panas, dan udara dingin, sektor industri pengelolaan, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,6% dari total utang luar negeri swasta.
ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka pandang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total utang luar negeri swasta. Struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Utang luar negeri Indonesia pada bulan Januari 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto yang tetap terjaga di kisaran 34,1%, penurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 35%. Selain itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh utang luar negeri Indonesia yang tetap didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa mencapai 88,2% dari total utang luar negeri. Diketahui, pada waktu itu utang negara naik tajam di masa Presiden Jokowi. Kementerian Keuangan melansir jumlah utang pemerintah hingga akhir Desember 2020 mencapai 6.074 triliun. Dengan jumlah itu, kini rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto sebesar 36,68%. Sebelumnya pada 2019 sebesar 26,8%. Posisi utang pemerintah naik hingga 27,1% dibandingkan 2019 yang mencapai 4.778 triliun. Ekonom senior Rizal Ramli memperingatkan pemerintah tentang beban utang yang makin menggunung di masa Presiden Jokowi. Menurut Rizal, bunga utang pinjaman Indonesia lebih tinggi dari negara lain. Ini gara-gara Menkyu terbaik, spesialisasinya labor economy, ekonomi pemburuan soal pemogokan di lambung. Ngerti istilah-istilah makroekonomi tetapi tidak mengerti link X. Semua faktor makroekonomi baik yang langsung dari satu variabel ke variabel yang lain maupun LOPS, katanya dalam kanal YouTube Bravos Radio Indonesia. LOPS itu dari sini ke sini, dari sana ke sana, ke sini enggak ngerti dia. Makanya arah kebijakan ekonomi kita makin lama makin ngawur, bahkan semakin krisis, sambungnya. Menurut Rizal, Sri Mulyani memang dapat pujian, tetapi yang memuji adalah kreditor, karena bunganya lebih mahal dari umumnya. Cuma dia dipuji oleh kreditor, karena dia kasih bunga pinjaman 2 hingga 3% lebih mahal. Ujarnya misalnya, lanjut Rizal Ramli, ada bank yang mematok bunga kredit sebesar 15%. Negara lainnya akan melakukan negosiasi agar dapat bunga lebih murah. Namun tidak demikian dengan Indonesia. Misalnya bank pasang pengumuman kredit di sini 15%. Pengusaha atau negara lain yang datang nego, Pak, bisa enggak bunganya 14%? Bisa enggak lebih murah? Nah, Menkyu kita terbalik. Dia datang ke banknya, Pak, saya mau pinjam 10 tahun, bukan 15%. Saya mau bayar 17%. Yang diangkat-angkat, dipuji, tuturnya.